العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة سترسنا سورة فصلت سورة فصلت surah yang telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tafsilan. Surah yang sangat jelas. Sangat jelas. Dan ini nama di antara nama Quran. Di antara nama surah. Surah yang sangat jelas, surah yang sangat jelas. Az-Zumar ni kita baca surah Zumar kan, tentang golongan mukmin, golongan kafir, golongan mukmin, golongan kafir, sentiasa ni dizahirkan, ditunjukkan dengan sejelas-jelas. Dan surah Ghafir ni Allah Taala namakan sebagai tashwik ataupun tarik perhatian orang Arab supaya tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, yang Maha Tutup Kaibat. Dan surah Fusilat mari bagi tahu tentang bahawa jelasnya tentang Allah Subhanahu Taala, tentang Quran, tentang risalah yang dibawa oleh Nabi ini dijelas dengan sejelas-jelasnya sehingga orang Arab ni faham. Tapi tidak mahu beriman. Jadi surah ni kan kita di antara surah yang mana Nabi baca bila Nabi jumpa pembesar-pembesar Mekah. Khususnya Walid bin Mughirah. Dan Nabi jumpa Abu Sufyan pun Nabi baca surah ni. Mana surah-surah Hawami ni, surah-surah yang mana jadi tarikat utama dalam dakwah Nabi. Musa bin Umair radhiyallahu anhu di Madinah kan, kebanyakan bila dia jumpa pembesar-pembesar Aus dan Khazraj, inilah surah-surah yang dia akan baca. Dia akan baca. Dan ni mana dakwah kita ni, inilah dia punya sumber dia. Tentang Allah, tentang akhirat, tetapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah masyhur, kisah berkenaan dengan Walid bin Mughirah, sahabat gambar saing kepada ayah Nabi, saing kepada tok Nabi lagi. Cerdik pandai Quraisy. Kalau kita orang yang mana ada kedudukan yang cerdik, ahli fikir, ahli musyarak Quraisy. Ketika mana dia pergi jumpa Nabi, dialah yang orang yang mana bagi tak tanya Nabi, siapa yang lebih mulia, kamu lebih mulia ataupun tok kamu, siapa yang lebih mulia, kamu ataupun ayah kamu. Nabi dia, Nabi tak boleh jawab. Yang Nabi tidak jawab. Jadi dia beritahu, kalau kamu rasa kamu lebih mulia, maka ketahuilah, tidak ada anak muda Quraisy yang paling teruk lebih daripada kamu. Tapi kalau kamu rasa tok kamu lebih mulia daripada kamu, ayah kamu lebih mulia daripada kamu, ketahuilah mereka seperti kami. Jadi dia pujuk Nabi, wahai Muhammad, kamu tinggallah apa yang kamu buat ni. Kalau kamu tak boleh tinggal sebab kerana kamu ada gangguan, kami akan cari untuk bomoh, untuk ubat kamu. Kalau kamu buat ni kerana kamu nak harta, maka kami akan kumpulkan harta kami bagi pada kamu. Kalau kamu buat ni kerana kamu nak kuasa, kami akan sepakat semua, nanti kamu jadi pemimpin kami, kami tidak akan buat keputusan melainkan daripada kamu. Maka Nabi kata kepada afaragta ya Abul Walid, kamu selesai dah kah? Maka fasma' minni, dengar daripada aku. Maka inilah Nabi baca. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, tanzilum minar rahmanir rahim, siapa kah? Ayat 13. Siapa ayat 13? Fa in aradu fa qul anzartukum sa'iqata misla sa'iqati 'ad wa Thamud. Apa ayat 13? Jadi bila Nabi baca sampai ayat tu, maka Walid bin Mughirah pun tutup mulut Nabi. Hasbuka ya ma, cukup ama. Jadi balik dari keadaan takut, dari keadaan takut. Dan dia apa? Dan Allah Taala nama surah ni surah surah yang sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, hanya Allah yang Maha Mengetahui. Tanzilum minar rahmanir rahim. Surah ni kita baca daripada surah Zumar lagi, tanzilul kitab minallahi al-azizil hakim. Surah Ghafir, tanzilul kitab minallahi al-azizil alim.
Ini hamim tanzilun nakirah. Nah. Dia tafkhim untuk membesarkan. Hamim. Hamim tanzilun. Sebuah kitab, sebuah penurunan yang sangat besar ataupun penurunan sesuatu yang diturunkan yang sangat besar. Yang sangat besar. Ataupun takdim mubtada dia hadha ini Quran ni tanzilun, penurunan yang sangat besar daripada siapa? Minar Rahmanir Rahim, daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, daripada Rahman Ar-Rahim, daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Lepas tu sekali lagi kitabun, sebuah kitab yang sangat agung. Fussilat ayatu, ayat-ayat yang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Quranan Arabian, bacaan dalam bahasa Arab yang sangat jelas. Fussilat tu jelas dah, ayat pun jelas dah, semua jelas belakang, semua makna jelas, makna cahaya belakang. Fussilat suatu yang sangat yang telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ayat pun jelas juga. Ayat dia dan Quran ni suatu bacaan yang dikumpulkan Arabian yang sangat jelas, yang sangat jelas. Liqaumin ya'lamun, tapi untuk kaum yang mengetahui, untuk kaum yang nak tahu atau mengetahui bahasa Arab dengan jelas, kepada orang Mekah peringkat awal. Jadi mereka jelas, mereka tahu tentang perkara ni. Tapi dalam keadaan tahu pun tak beriman juga. Ini perkara ajaib. Sebab tu dalam surah Ar-Ra'd, lepas ni kita akan baca surah Ar-Ra'd. Dan Allah Taala cerita tentang kejadian yang begitu hebat, kemudian Allah Taala bagi wa in ta'jab fa ajabun qawluh. Kalau kamu rasa pelik semua kejadian Allah ni, maka kamu akan rasa pelik lebih lagi. Rasa pelik ke apa dia? Rasa pelik orang Mekah ni payah nak terima bila mati hidup semula, tu lagi pelik. Dia terima langit Allah jadikan, tumbuh-tumbuhan Allah jadikan, daripada tanah yang sama, air yang sama, rasa berlainan, buah yang berlainan, semua ni semua dia rasa kagum dengan kejadian Allah yang jadikan dia tahu. Tapi dengan begini sekali keajaiban Allah SWT yang Allah jadikan ni, ada lagi lebih pelik Allah SWT bagi tahu. Orang yang mana bagi tahu bila lepas mati hidup semula ni, dia tak boleh terima. Dia tiap cara Allah SWT. Yang mana Quran ni basyiran wa nadhirah, bagi berita gembira kepada orang yang taat, bagi peringatan kepada orang yang derhaka. Fa'arad aktharuhum fahum la yasma'un, jadi kebanyakan mereka ni berpaling. Dan fahum la yasma'un, dan mereka ni tak dengar, mereka tak dengar ataupun tidak bagi hak dengar yang sebenar. Mereka mendengar, jenis mendengar, tapi Quran yang dibaca ni mereka tak bagi perhatian, tak guna fikiran untuk faham. Jadi Allah telah bagi faham la yasmaun, mereka ni tidak dengar. Soalan mereka ni tidak dengar, soalan Allah mereka ni pekak. Dan mereka kata apa? Waqalu qulubuna fi akinnah, mereka kata hati kami ni penuh sudah, dah penuh dah, ada tutup pad. Ma tad'una ila, apa yang kamu seru kami tu tak boleh masuk dah, penuh. Wa fi adhanina waqrun, pada telinga kami pun ada tutup pad juga. Amin bainina wa bainika hijab, di antara kami dengan kamu ada hijab. Fa'mal innana aminun, membuatlah menurut agama wahai Muhammad, kami buat apa yang kami nak buat. Ini sikap mereka, sikap mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah innama ana basyarum mithlukum yuha, katakanlah sebenarnya memang aku manusia seperti kamu. Ini bukan orang, kita kena faham Nabi ni sekarang ni orang Mekah, di antara kritik orang Mekah ni, dia sepupu kita jadi nabi, tak ada nak terima manusia sama tu orang. Masa ni tak ada isu, sekarang ni ayat ni kita bagi dalil bahawa nabi ni sama seperti mana kita. Sebab orang anggap nabi ni sama peringkat ni nak jadi macam Tuhan pula, nak jadi seperti mana Nabi Isa disembah lah, puja nabi. Selawat Nabi ni bukan puja Nabi. Dia tak boleh beza di antara selawat dengan Nabi dengan puja Nabi.
Puja Nabi dilarang. Nabi kata la tatrauni kama yatrau Isa bin Maryam. Jangan kamu puja aku seperti mana Isa bin Maryam dipuja. Nabi tak benar puja. Ya, Nabi perintahkan supaya kita selawat pada dia. Selawat bukan puja. Bukan puji pun. Selawat ni kamu minta dengan Allah SWT supaya bagi rahmat pada Nabi. Supaya letak Nabi di tempat yang tinggi, kedudukan di akhirat nanti yang ada tempat khusus. Kita mohon pada Allah. Mana ada tawajuh pada Nabi? Tawajuh pada Allah. Takluk kita dengan Allah. Dia kelebih dia yang Nabi suruh kita selawat ni. Buat sekali kita doa, kita selawat pada Nabi, Allah SWT akan selawat pada kita 10 kali. Dan perintah ni semata-mata untuk kebaikan kita. Ini konsep selawat yang Nabi ajar. Tapi orang yang dengar selawat ni dia selewing, dia ajar kefahaman puja Nabi. Jadi bila kita ayat sebenar, dia kata kita tak sewi nak selawat pada Nabi pula. Tapi ketika mana ayat ni diturunkan, keadaan kita kena faham bahawa orang Mekah ni tak terima Nabi sebab Nabi orang biasa. Maka katakanlah orang, inna ma ana bashar. Memanglah sebenarnya, memang aku orang biasa. Seperti kamu. Yang bezanya aku dengan kamu sekarang ni, yuha ilayya. Yang beza dengan kamu, aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuhain. Inna ma ana bashar mislukum yuha ilayya. Aku manusia biasa seperti kamu, anda kamu. Cuma diwahyukan kepada aku. Diwahyukan kepada dia, annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya ilah kamu, Tuhan kamu, tempat bergantung kamu yang sebenar-benar ya, ilahun wahid. Hanya Tuhan yang esa. Hanya Tuhan yang esa. Orang lain tak layak jadi Tuhan. Hebat lagu mana dia, tak layak dia. Hanya Allah. Maka fastaqimu ilaih, maka istiqamahlah. Tunduklah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fastaqimu ilaih. Maka tawajuhlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah hanya pada Allah. Istiqimu ilaih ni, hadapkanlah diri kamu ni pada dia, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fastaqimu, maka hadaplah, berdirilah, tunduklah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wastaghfiru, dan minta ampunlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wailun lil musyrikin, celaka bagi orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wastaghfiru, doa Nabi pun ni turun pada orang Mekah. Orang Mekah pun kena minta ampun. Sebab bila dia minta ampun dengan Allah, asbab hidayah tu mungkin mudah masuk. Siapa dia orang musyrikin? Alladzina la yu'tuna zakah, orang yang mana tidak mengeluarkan zakat. Zakat sini gapo dia ni? Tolong orang lain. Zakat sini ni zakat am. Zakat nisab ni tak ada lagi, ni haus sekian-sekian ni tak ada lagi. Tapi sudah dah ada perintah supaya nak tolong orang, bantu orang. Awal lagi kita baca dah surah Al-Balad kan, Nabi mula bagi tahu dah. Turun dah ayat Quran dia mula tanya pada para sahabat, agama ni bukan semata-mata dah beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi. Dia mula dah sudah tarik supaya bebaskan hamba. Faqurakabah. Nak Faqurakabah, bebaskan hamba. Kena guna harta kita ni untuk bantu orang lain, bantu orang lain. Ini maksud am. Bapa syarat suruh keluar zakat, suruh tolong orang. Sebab kita bagi tu istighfar dia, tolong orang ni asbab hidayah. Nah, dengan berdebat dengan berdebat sentiasa ni menyebabkan hati jadi keras, menyebabkan pintu hidayah tu makin tertutup. Jadi Quran isyaratkan supaya keluar daripada keadaan ni. Kamu istighfar diri pada Allah. Duduk sore-sore kita baca surah. Apa sebelum ni? Tak surah Sabak kan? Allah Taala suruh duduk sore, suruh duduk luar-luar duduk. Tak. Lepas tu fikir. Ini semua asbab hidayah. Dan istighfar asbab hidayah. Dan juga tolong orang ni asbab hidayah. Bila kita tolong orang kan? Rasa kasih belah pada orang. Tak. Dan ini menarik rahmat Allah. Menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Ta'ala pandai dengan pandangan rahmat dia, Allah Ta'ala buka hati dia. Nak buka hati dia. Ini panggil asbab hidayah lah. Asbab hidayah. Ini cara Quran. Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka tetap hari akhirat mereka kufur. Innal ladzina amanu. Ada pun yang mana beriman dan beramal salih, bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putus.
Qul, katakanlah lagi wahai Muad, a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni. Bayar 1400 tahun dulu ni. Katakanlah, adakah berani kamu, a innakum, adakah patut bagi kamu benar-benar kufur dengan alladhi, dengan Allah yang mana telah cipta langit, cipta bumi ini dalam masa 2 hari. Dalam masa 2 hari, adakah patut kamu benar-benar nak kufur dengan zat yang mana mencipta bumi ini dalam masa 2 hari, dan kamu jadikan bagi Allah SWT yang ada anda dah, ada yang standing dengan dia? 2 hari. Dalam ayat kita baca sebelum ni kan, langit dan bumi dalam masa 6 hari. Sini Allah Ta'ala detail. Jadi Allah jadikan bumi ni dalam masa 2 hari. Dalam masa 2 hari. Jadi teori Big Bang tu tipu tu. Fataqna huma wa ja'alna minal ma. Itu kita akan bahas apa ni. Sebelah apa ayat. Mana Allah jadikan bumi dulu? Jadikan bumi dulu. Langit pun Allah Ta'ala jadi kemudian. Tak jadi kemudian. Kita dah tahu dah kronologi dia, kana Allah wa lam yakum ma huwa. Dulu hanya ada Allah. Tak ada kah satu. Kemudian Allah jadikan qalam. Dalam riwayat lain arasy. Dan dalam riwayat lain wa kana tahtahul ma. Di bawah arasy itu sudah ada air. Jadi ulama-ulama tak sama, ada yang kata air dulu, ada kata qalam dulu, ada kata arasy dulu. Walau bagaimanapun ni ketiga-tiga dulu mula-mula makhluk dijadikan. Jadi dalam hadis lain Nabi beritahu inna Allah kataba kulla maqadir. Pena tu dijadikan. Allah Taala telah tulis semua takdir makhluk. 50 ribu tahun sebelum Allah jadikan langit dan bumi. Jadi yang ada masa tu arasy, air dan juga pena. 50 ribu tahun sebelum jadi langit dan bumi, semua kertas kerja siap belakang dah. Jadi bagaimana proses kejadian langit bumi ni? Bumi dijadikan dulu. Dan bumi dijadikan dalam masa 2 hari. Dalam masa 2 hari. Adakah kamu benar-benar nak kufur dengan zat yang mana telah cipta bumi dalam masa 2 hari? Dan kamu benar-benar jadikan bagi dia ni ada sembahan? Zalika Rabbul Alamin. Tu yang buat bumi dalam masa 2 hari tu Rabbul Alamin. Timbulkan suasana uslub kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waja'ana fiha rawasi. Allah Ta'ala jadikan pula, selepas jadikan bumi dia tak stabil kan? Dalam hadis lain pula kita baca hadis berkenaan dengan sedekah tangan kanan tangan kiri, kita tak tahu tu. Memula jadikan bumi dia tak stabil. Tak stabil maknanya tak boleh nak menetap, jeluh. Tak kuat, tak boleh nak bina penempatan. Waja'ana fiha rawasi. Lalu Allah Subhanahu jadikan gunung ganda, rawasi. Jadikan gunung ganda min fawqiha, di atasnya. Daripada atasnya. Min fawqiha. Daripada atas. Wa baraka fiha. Tengok, kemudian Allah SWT jadikan gambar dia baraka fiha. Mana awas baraka? Baraka maksudnya di antara maksudnya nama dah bertambah kekal. Mana baraka ni? Kekal. Allah Taala jadikan gunung ganas di atas ni kemudian baraka fiha. Kemudian Allah Taala tetapkan dah kebaikan dia, faedah dia, dah stabil dia. Ini semua baraka fiha. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah Taala tentukan pula daripada pada bumi ni pula aqwataha. Makanan, sumber-sumber asah makanan. Pada makhluk yang akan menetap di atas muka bumi, biji raya ke, pokok buah-buahan ke, Allah Taala tetap belakang dah. Siapa hari kiamat? Bagaimana proses dia? Fi arba'ati ayyamin. Allah Taala bagi tahu proses itu berlaku dengan cipta dan juga sempurna ke fi tamami arba'ati ayyam dalam masa sempurna dalam masa 4 hari
sempurna dalam masa 4 hari. Mana proses kejadian bumi ni, jadikan bumi saja dalam masa 4 hari, tambah lagi 2 hari untuk sempurnakan. Gapa keperluan makhluk yang akan ada di atas muka bumi ni dalam masa 2 hari lagi, maka semua tu proses jadi bumi 2 hari, proses sempurnakan kejadian yang apa yang ada yang akan keluar daripada bumi ni, hasil-hasil untuk manusia semua sekali. Semua gas ke gapa ke petroleum ke semua. Asal dia tu bukan benda tu berlaku. Mana ada berlaku saja-saja. Mana ada kita kena kumpul semua ayat wa indahu mafatihul ghaibi la dari surah Al-An'am berkenaan dengan kudrat Allah kan. Maka kita kenapa? Dalam masa 4 hari tu proses sempurna kejadian bumi. Sawa'an lisa ilin, sebagai jawapan kepada orang yang mana bertanya, ataupun sebagai jawapan kepada orang yang cari. Sa'ilin semua boleh, dan kita tafsir semua dengan makna sa'ilin orang yang bertanya pada Allah SWT, bagaimana proses kejadian? Ya, Allah jawab. Kalau orang yang bertanya tentang kejadian langit dan bumi, kalau dia nak tahu ni, Allah bagi tahu. Tanya pada siapa pun. Kalau orang kaji, saya ini ni mana orang yang bahisin. Sawa alisa ini ay bahisin. Maka ni, dia akan jumpa lagu ni. Rahmat Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Summa istawa ila sama. Kau lihat sekali lagi mari. Summa istawa ila sama. Dua kali istawa ila dari surah Baqarah dan surah ni. Kemudian Allah SWT tuju ke langit untuk menyempurnakan. Tengok, untuk menyempurnakan. Untuk menyempurnakan. Summa istawa ila. Sebab tu dia istawa, dia tak ada makna duduk ke istana. Dia bukan makna qasada pun. Sini bukan makna qasada. Istawa ni sempurna untuk menyatakan hal yang sempurna. Hal yang sempurna. Kemudian istawa ila sama'i wahia. Kemudian Allah Ta'ala tuju ke langit untuk menyempurnakan kejadian langit. Baru jadi langit. Jadi bumi dulu. Jadi bumi dulu. Ketika itu langit wahia dukhanun. Ketika itu langit ni dia asak. Faqala laha, lalu Allah Ta'ala perintahkan. Ini wahia dukhan masa tu. Faqala laha ni jumlah i'tiradiyah. Allah Ta'ala celah. Bagi tahu pada kita perkara lain pula. Perkara-perkara dia tunjuk kebesaran dia, bahawa langit dan bumi ni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faqala laha, wa Allah Taala perintah pada langit dan bumi. Allah nak kata pada langit, dapat kata pada bumi, i'tiya tawan au karha. Datang sama ada dalam keadaan sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa. Maka kedua-dua langit kata, qala ta ataina ta'in. Kami datang dengan penuh ketaatan. Kami datang nak kami dengar dengan penuh ketaatan. Tengok surah ni kan, dia menyempurnakan surah sebelum dia. Surah sebelum ni surah Ghafir, Allah Taala bagi tahu kritik kedegilan manusia yang berdebat, yang menentang ayat Allah tanpa ilmu, dak kerana semata-mata kerana takabur ya. Dak mereka menentang ni tidak ada perkara lain melainkan kerana kesombongan yang ada pada diri mereka. Jadi Allah Taala bagi tahu dalam surah Ghafir sebelum ni, pagi tadi kita baca, Allah Taala kata la khalqus samawati, kejadian langit dan bumi lebih hebat daripada kejadian manusia lagi. Tapi tengok dari ayat ni kita gabung, tengok langit yang Allah Taala bagi tahu hebat daripada kejadian kita, lebih besar lagi kejadian mereka daripada kita ni. Tapi bila Allah Taala kata i'tiya tawan aw karah, datang pada aku dalam keadaan taat atau dalam keadaan sukarela atau paksa, maka langit jawab, bumi jawab, ataina ta'in, kami datang ya Allah dengan penuh ketaatan, takut pada Allah Subhanahu taala. Ni lagu mana ni? Sengoti kah? Sekadar bahasa untuk dah? Seperti mana zahir? Seperti mana Allah Ta'ala bagi tahu pada Yajibah, tengok Allah kata, wahai bu, wahai gunung, bertasbihlah bersama Nabi Daud. Tasbih Nabi Daud. Oh pelik. Seperti mana dah, burung boleh kecek. Seperti mana Allah Ta'ala bagi tahu pada wahai langit, akal ilmu, berti tuang air. Allah Ta'ala kata pada bumi, ya Allah Ta'ala bagi tahu pada wahai bumi, tak telai. Ya. Khitab dalam Quran,
khitab begini yang menyebabkan hati orang mukmin yang baca Quran yang takut pada Allah ni bertambah takut ni. Takut. Ini usluk Tuhan ni. Mana boleh manusia nulis lagu mana pun nak gambarkan tetap bahasa lagu ni. Apatah langit Nabi SAW. Lalu sambung semula. Summa istawa ila wahyi dukhan faqadahunna. Sambung situ semula. Cuma celah tu nak ayat benda penting nak bagi tahu pada kita, nak ingat pada kita ni supaya kita buat perbandingan, supaya timbul khajal, timbul rasa kerdil, rasa malu dengan Allah SWT yang kita ni tak belah mana. Cuba tengok manusia di atas bumi ni, naik tempat tinggi kan, zaman kita ada kan alat kan, tengok kita naik ke tebal tak, pergi ke lupa tengok naik, kau kecil, kau kecil tak, kota baru tak ada besar mana tak, tak ada besar mana. Pahas Allah Ta'ala tawar pada kita ni kerajaan yang begitu besar sekali. Faqadahunna sab'a samawat. Lalu Allah Ta'ala telah tentukan, telah ciptakan dengan sempurna 7 petala langit. Fi yaumain, dalam masa 2 hari. Dalam masa 2 hari. Bumi dalam masa 4 hari. Langit dalam masa 2 hari. Tengok Allah Ta'ala tunjuk kudrat dia. Sebenarnya Allah Ta'ala tak perlu hari-hari. Allah Ta'ala kun fayakun jadi. Dia Allah Ta'ala banyak lagu ni hikmah. Dia tengok ayat gini tak serupa dengan mantik dengan cara kita mikir. Bumi kecil kan, nak banding dengan langit. Langit pertama lagi besar, langit kedua lagi besar. Dia makhluk paling besar kali arasy Allah SWT. Tapi untuk makhluk besar tu 2 hari. Qani ni 4 hari. 4 hari. Allah bagi faqadahunna, la Allah SWT tentukan 7 petala langit tu. Apa yang Allah Ta'ala nak ni dalam masa 2 hari. Wa uha fi kulli sama'in amraha, dia Allah telah wahyu kepada setiap langit itu ada perintah dia, ada urusan dia, ada kebesaran, ada tentera-tentera dia dalam apa dia? Dalam Abu Dawud, dalam Tirmizi kan, masa Badar berlaku tu ataupun masa Uhud berlaku, tentera turun kan, tentera pada langit berapa? Dia ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Tentera turun daripada langit ketiga turun. Nah, dia tu pun bagi tahu turun tu kerana semata-mata untuk apa dia? Untuk hiburkan hati orang mukmin ya. Tu tasbih. Benarnya Allah Taala tak perlu turunkan tentera daripada langit pun. Sekadar nak 1000 orang rebah kan. Tak perlu. Pun seperti mana dalam surah Yasin, kita baca surah Yasin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Allah Taala ada tentera. Bahawanya sebab tu Allah Taala gambar gini. Dan Allah yang begitu hebat begini, lepas tu dia ada tentera dia, wala ya'lamu, dalam surah Mudassir, surah yang kedua kita baca kan, la ya'lamu junudahu illahu, tidak ada yang tahu tetapi bilangan tentera dia malaikat Allah. Baik eh? Tidak ada yang tahu bilangan tentera Allah SWT, malaikat ni dia ada tentera-tentera dia pun. Sebab tu dia kita tahu perintah Allah SWT, kita jalani ujian yang sementara atas dunia dengan jelas tetap Allah gitu. Maka gapo kita nak buat terjihkan khauf pada Allah. Hati kita gitu bau kita akan berjaya. Apa saja keputusan. Dia kena ada khauf pada Allah setiap keadaan. Dan surah ni pun dibaca dengan keadaan gitu sebenarnya. Sebab tu tanzilun yang menurunkan Quran ni siapa dia? Minar Rahmanir Rahim. Ar-Rahman kita kata sifat apa dia? Sifat jalal kan? Kalau kita tak taat pada dia akan azab kita. Ar-Rahim kalau kita tak tunduk pada dia, dia akan muliakan kita. Wazayyana as-sama'a ad-dunya, dia kami hias pada langit dunia ni bimasabih, dengan bita-bita wa hifdha, dia juga ada penjaga. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir, tengok tu, itulah apa dia, ketentuan daripada yang maha perkasa lagi maha yang maha mengetahui. Takdir ni kan, ini takdir bukan takdir bahasa kita rukun iman tu. Dzalika taqdirul alim, itu apa dia, kita nak kata ketakhirjaan, ketentuan. Sini boleh guna bahasa kita ni. Sini Allah nak beritahu bagaimana Allah Ta'ala jadikan bumi dalam masa 2 hari, sempurnakan kejadian bumi itu sendiri dalam masa 2 hari lagi, tambah 4 hari. Kemudian Allah jadikan langit, 7 petala langit dalam masa 2 hari. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan semua pada setiap langit itu urusan dia tu. Kemudian Allah Ta'ala hias pada langit dunia tu dengan bita-bita matahari bulat. Tak, kemudian Allah Ta'ala letak penjaga-penjaga, malaikat-malaikat yang jaga tu. Dzalika taqdirul aziz, itulah semua kita kerja ni
takdir daripada Allah Subhanahu Taala. Takdir ni seperti mana kita nak buat gabo-gabo kan tak? Dia tak hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Tak bagaimana hebatnya dia kan? Dan nak buat bangunan tu tak? Maka bergantung pada ilmu dia. Sebagaimana mana maka hebat hasil dia punya plan dia tu. Jadi Allah nak bagi tahu zalika takdir, itulah yang susun semua ni, baik bumi kejadian, baik langit, baik tujuh petala langit, baik bumi, baik langit dunia semua ni, siapa dia tentu ni? Al-Aziz Al-Alim, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Alim. Sebab tu tak nak banding dengan kita. Tak nak banding. Fa'in aradu, sekiranya kamu berpaling juga, nah itu di pada orang Mekah. Fakul anzartukum sa'ikatan, maka katakanlah wahai Muhammad, aku bagi ancaman pada kamu sa'ikatan, satu tepikan yang akan membinasakan, seperti mana sa'ikat Adin wa Samud, seperti mana satu tepikan yang telah menimpa kawan-kawan Samud. Jadi siapa ayat ni kan? Gapa dia? Quraisy tu, pemimpin Quraisy tutup mulut Nabi. Hasbuka ya Muhammad. Bawa baca. Muka dia berubah. Takut dia. Masuk dari rumah kucing itu. Tak, Abu Jahal lagi tanya khabar. Orang lain lagi tanya khabar. Apa jadi lagu ni? Orang kafir dengan ayat Quraisy Nabi baca kan? Jadi lagu tu. Tak. Jadi lagu tu. Kesal pada ayat Quran. Sebab tu sebenarnya kita nak. Sebab kita ada iman dah. Kita nak beribadah. Oh tu kesal gitu pun tak sia juga iman. Tak sia juga. Tak. Padahal paham molek dah. Bagi kita bawa tak sia. Bagi kita paham mauqif masa ketika mana surah ni diturunkan, kita tahulah. Tak. Sebab dia jadi kepala dia yang main peranan dah. Tak boleh terima Muhammad ni, tak boleh terima ajaran dia ni. Petunjuk yang ada bersama walaupun molek sama mana molek dia. Tapi bahaya kalau kita terima dia, semua arah akan segar kita. Tak, semua ajaran akan segar kita. Bahaya kita. Ekonomi. Dia tak sedia nak ubah kehidupan dia. Orang tak sedia kan? Nak orang kaya kedudukan pula nak buat perubahan. Payah. Sebab tu dalam masyarakat ke qala al-malak qala al-malak. Yang menentang para nabi ni al-malak belaka. Al-malak ni apa? Golongan yang senang. Sebab golongan ni paling payah sekali. Ujian dia paling payah. Sebab tu kalau dia beriman ke dia akan naik tak seperti orang lain. Dia akan jadi pala juga. Tapi payah orang. Okay? Nak tinggal keselesaan dia. Zon selesa panggil istilah kita nama kita ni. Zon selesa ni bahaya. Selesa ni bahaya. Bangsa ni tak boleh nak meningkat kalau pahala-pahala dia orang lagu ni hubah ada zon selesa ni. Tak boleh. Dunia pun kita juga. Apatah lagi akhirat. Jadi sekiranya kamu berbalik tak tunduk juga pada Allah begini, maka kata kepada mereka, aku bagi ancaman pada kamu seperti mana azab yang telah menimpa kaum-kaum kamu. Itu ancaman Allah SWT. Idza atuhum rusulun. Cerita dia lagu mana? Ketika mana telah datang pada mereka rasul-rasul. Datang pula rasul min baini aydihim, datang depan mereka, belakang mereka. Ni maksud apa dia? Rasul pergi pujuk mereka habis ke nak cara. Ni Allah Taala gambarnya. Rasul yang diutus sekarang pergi pujuk mereka, pergi lagi. Nak. Dengan pelbagai keadaan. Dari keadaan mereka senang, dari keadaan mereka susah, dari keadaan sakit, sihat, apa semua keadaan. Pergi. Dan Rasul ajak pada mereka kemah, Allah ta'budu illallah. Janganlah kamu sembah mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, mereka jawab, law sya'a rabbuna la'anzalam. Kalau benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala nak ajar pada kami, seperti mana kamu ayat, hanya sembah dia, nak. Maka kami ni orang yang ada kedudukan tinggi ni, tak layak kamu ni. La'anzala malaikatah. Nasya Allah Taala ke waktu malaikat bagi tahu pada kami sendirilah. Ataupun baru bagi tahu pada kamu ya. Baru tak mari pada kami sendiri malaikat ya. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan kami dengan apa yang kamu diutus dengannya kafir. Kami tak sedia terima. Kami tak sedia terima. Tengok ini bahasa orang sombong ni, takabur ni. Bukan Allah Taala tak si bagi hidayah pada dia. Fa'amma adun. Ini usluk ringkahan. Satu orang rasul tapi Allah telah guna jamak, semua jamak ni nak bagi tahu kesimpulan dia. Kesimpulan umat-umat yang telah dibinasakan. Fa'amma adun. Adapun ni Allah tafriq ni. Fa'amma adun. Adapun kaum Ad, fastakbaru fil ard. Mereka telah berlaku sombong di atas muka bumi tanpa hak. Sehingga siapa peringkat kerana terpedaya dengan kekuatan yang telah Allah bagi pada mereka. Sedangkan mereka ni kaum
kaum kaum daripada Nabi Nuh yang di atas kapal tu. Tak, yang derhaka pada zaman Nuh semua telah dibinasakan oleh Allah SWT. Tapi dengan nikmat yang telah bagi lupa pada Allah SWT, langgar perintah Allah SWT, mula berlaku syirik sehingga berlaku tak sembah selain daripada Allah SWT. Mereka kata, man asyaddu min asyaddu minna kuwa, siapa lebih hebat daripada kami? Maksudnya tidak ada orang yang lebih hebat daripada kami. Awalam ya roh, mereka tidak fikir kalau Allah SWT kata ni cara mantik. Annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu min kuwa. Bukankah Allah yang jadikan mereka itu lebih kuat lagi, lebih hebat lagi? Dan mereka dengan tetap ayat kami, tempat-tempat kami, ya syahadum, mereka tolakkan. Fa'arsalna alihim rihan sarsara, lalu kami telah timpah kepada mereka rihan sarsara, angin yang syadid, angin yang sangat kuat, angin yang sangat kuat, yang sangat panah. Yang sangat kuat, yang sangat panah, yang sangat sejuk. Fi ayamin nahsa, dalam beberapa hari yang sial. Berapa hari? 8 hari 7 malam. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, dalam surah lain. Sab'a layalin wa thamaniyata, 7 malam 8 hari. Baik eh, mari angin. Mari angin azab. Linudhiqahum azab, untuk kami rasakan kepada mereka azab yang menghina ke pada kehidupan dunia. Wala azabul akhirati akhza, wala bagaimana pun tengok azab di akhirat lebih hina lagi. Wahum la yunsarun, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Wa amma Samud, adapun kaum Samud, fahadainahum, kami telah bagi hidayah pada mereka dengan kami hantar rasul. Ya, Allah Taala bagi tahu, tengok bahasan. Tapi fastahabbul ama alhuda, tapi mereka lebih suka kebutaan daripada petunjukan. Mereka lebih suka sesak daripada petunjuk. Tengok Allah Taala, mereka pilih fastahabbul ama, ikhtiariah tu. Allah Taala bagi tahu, adapun kaum Samud, kami telah betah kepada mereka hidayah. Dan mereka pun tahu, tapi mereka pilih kau, pilih kesesatan berbanding petunjukan. Lalu fa'akhadatuhum sa'iqatul azab, lalu kami, mereka telah ditimpa oleh satu tepikan yang telah menghinakan mereka dengan sebab perbuatan mereka. Ada pun orang yang beriman, kaum Nuh dan kaum A dan kaum Nabi Saleh tu, kaum Hud dan kaum Nabi Saleh. Wa najjayna alladhina amanu, kami selamatkan orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka sentiasa jaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullah ila an-nar, bawa sana akhirat. Bawa sana akhirat. Ini cara Quran. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullah, hari yang mana musuh-musuh Allah ni akan dibentak, akan dikumpulkan depan neraka. Fahum yuza'un, dan mereka ada kumpulan masing-masing. Allah. Fahum yuza'un, mereka diletak dalam kategori masing-masing, kenerakaan masing-masing. Dia tak sama sebab neraka ni darakan, ada tingkat-tingkat dia juga. Ada tiga, ni dosa lagu ni, syirik lagu ni, penentangan lagu ni, tak sama. Kapi kan macam-macam ada kan? Kapi juru, kapi juru. Hatta Abu Talib kan? Tak, neraka dia ke mah? Kasut kan? Kasut daripada api neraka kan? Mana kat kaki kan neraka dia? Tapi dia pakar tu, tak, otak dia gelegak. Dia rasa, Nabi beritahu pada kita, dia rasa tidak ada azab yang lebih teruk daripada dia. Dia paling teruk sekali kena azab. Dia paling teruk hari kena azab. Dia kata gitu. Letak kaki tu, otak gelegaan. Otak. Bagaimana dahsyat. Bagaimana dahsyat. Tapi setiap orang tu rasa dia paling teruk sekali. Sini Allah bagi tahu, hari yang mana Allah nak kumpulkan semua musuh-musuh Allah di akhirat depan neraka ni, dan mereka diletak dalam kumpulan masing-masing. Dalam kumpulan masing-masing. Hatta idza ja'uha, sehingga bila telah datang pada mereka neraka ni, syahida alaihim sam'uhum, maka dibetulkan. Tak, Allah nak gambar pada kita suasana hisab. Syahida alaihim sam'uhum, maka pendengar mereka akan menjadi saksi ke atas mereka, melawan mereka. Wa absarum, begitu juga penglihatan mereka akan jadi saksi, tak, menentang mereka. Wa juluduhum, kulit mereka pun, bima kanu, maka jadi saksi tentang mereka berkenaan apa yang telah mereka lakukan. Lalu wa tengok, wa qalu li juludihim, tengok, lalu mereka tanya kulit mereka ni, kecek dengan kulit kan, tengok ni akhirat ni. Wa qalu li juludihim, lalu mereka tanya kulit mereka, lima syahidtum alaina, tak, kenapa kamu jadi saksi nak menentang kami? Dalam hadis Nabi bagi tahu kan, kami ni tak sebenarnya berdebat ni dengan Allah SWT ni nak supaya kita lepas belakang, mu pula dia jadi saksi nak menentang kita. Tak ada.
Lepas tu dari surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala, hari ni kami tutup mulut kamu. Ni bila tutup ni cerita dia. Maka kulit jawab, antakanallah alladhi antaka kullasyai. Allah yang menyebabkan kami boleh kecek sebagaimana Allah Ta'ala buat segala sesuatu boleh kecek. Tak? Zaman kita ke tengok? Zaman kita ke? Telepon, radio lama dah kecek. Hasil pada kita lagi. Mulut tak ada. Kita sebab kita biasa jadi, kita dah biasa jadi. Orang tak biasa tengok, kejut. Kalau dah ambil dulu kat, jing. Jing lalu. Tapi Allah Ta'ala zahir dah sama kita. Zahir sama kita. Lepas tu tengok ahli nak kata, antakan Allah. Allah yang menyebab kami kecek. Seperti mana Allah Ta'ala buat, boleh buat segala sesuatu boleh kecek. Boleh kecek. Boleh kecek. Seperti yang Allah Ta'ala buat, tak? Bukit buka bertasbih pada Allah SWT. Bahaya khitab dia. Langit kecek, bumi kecek. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dia yang jadi kamu pada mula-mula. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada dia kamu akan dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum. Allah Ta'ala beritahu, daripada ketika itu kamu tidak mungkin untuk dapat sembunyi daripada penyaksian, daripada pendengaran kamu sendiri, begitu juga daripada penglihatan kamu sendiri, dan begitu juga daripada kulit-kulit kamu sendiri. Kamu tidak dapat menyelamatkan diri dah. Walakin dhanantum, tapi kamu masa tadi dulu kamu menyangka bahawa annallaha la ya'lamu katsiran, Allah Ta'ala tidak tahu perbuatan kamu. Banyak Allah Subhanahu Ta'ala tidak tahu berkenaan dengan tak, perbuatan kamu. Kebanyakan perbuatan kamu, kamu ingat Allah Ta'ala tidak tahu. Tengok sangka rasa. Bukan ilmu dia, ilmu tahu belakang Allah Ta'ala tahu, tapi masa buat dosa dia rasa macam Allah Ta'ala tidak ada perasaan itu. Wadhalikum dhannukum alladhi dhannantum bi rabbikum, tengok Allah Ta'ala. Demikian itu kerana sangka kamu pada Tuhan kamu tu dan menyebabkan kamu ni jadi dihina sekarang ni. Fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kamu orang yang rugi. Sebab tu kita kata, tak, tu manusia ni dapat taat pada Allah Subhanahu Ta'ala ataupun dapat jauh larangan dari Allah bila dia ada rasa hubungan dengan Allah. Rasa Allah tu Tuhan dia, rasa Allah tu Tuhan dia, dia rasa dia tu makhluk dia. Manusia bila tidak ada rasa ni, dia jadi payah nak taat ni. Payah nak. Sebab tu Quran ni suruh kita bina hubungan dengan Allah sehingga timbul rasa. Timbul rasa. Tengok Allah kata ni ahli nak bagi tu. Wadhalika dhannukum, demikian itu kerana sangka kamu, yang kamu sangka beginilah. Kamu sangka bahawa Allah SWT tak tahu keadaan kamu. Tak ada istizhar tentang Allah SWT. Tak ada rasa. Tak. Kita kena rasa. Tengok ayah marah kan. Ayah duduk kelupu. Marah kita. Kau tak? Rasa kan kena marah? Rasa tak? Apa yang kan rasa tu? Kita nak suruh rasa. Ini bahasa kita ni. Rasa lah. Rasa apa yang? Tak. Sudah jauh ke main tu. Tapi tiap manusia ni ada. Sebab dia pahal tentang ayah dia. Dia pahal dia. Dia rasa hubungan dengan ayah dia. Dia rasa hubungan dengan ayah dia. Maka kita kena bina hubungan kita Allah ni. Hubungan dengan Allah ni biar timbul rasa. Sebab kita mungkin dengan tahu. Sebab tu kena usaha, kena cokeh juga dengan ibadat kita. Dengan mujahadah kita. Dengan usaha kita. Sebab tu panduan Quran ni. So kita gerak, jumpa orang ke. Tak. Sebenarnya untuk wujudkan perkara ni. Untuk wujudkan perkara ni. Ni punca dia. Fa'in yasbiru, maka jadilah kamu orang yang sangat rugi. Maka bila dia masuk dari neraka agak, fa'in yasbiru fannaru maswallam. Tengok ni, bahasa pun nak suruh rasa ni. Ya Allah Ta'ala Allah bahasa ni. Fa'in yasbiru fannaru maswallam. Sekiranya mereka sabar, maka nanti dia neraka juga. Wa'in yasta'atibu, tapi kalau mereka cuba rayu macam-macam tu berair mata darah pun, fama hum minal mu'tabin, Allah Ta'ala bagi tahu rayu yang mereka tidak akan diterima. Bagi tahu dah. Baik. Baik. Allahu akbar. Ay yastatibu, sekiranya mereka minta, dak minta maaf, mengaku salah, dak rayu tu berair mata darah pun. Dak. Maka Allah Ta'ala sudah bagi fama hum minal mu'tabin, tidaklah mereka termasuk di kalangan orang yang mana terima, diterima. Apa yang dia minta bagi tahu dah. Seperti mana surah dia ada kesamaan kan, surah Ghafir sebelum ni malaikat bagi tahu bila ahli neraka kata tolong doa pada Tuhan kamu supaya seluruh api neraka sehari
Malaikat tanya, tak ada orang mai royak ke? Tak ada rasul mai royak ke? Dia kata ada dah. Malaikat kata doa sendiri. Allah Taala jawab, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Tidak doa kafir malaikat sia-sia. Jawab dia. Kau ni gini, dia ada kesamaan dia. Waktu gaduh gaji ni nak baca kumpul-kumpul nampak gambar dia. Tak surah Zumar sebagai itu. Nak ambil ayat ada kesamaan, kita akan nampak dengar begitu jelas sekali. Dia boleh buat daurah khusus pula tu. Nak. Waktu bi sasa, waktu bi ayat tu baru nampak. Dan ni cara untuk kita apa? Tadabbur kita Allah cara gitu. Tadabbur dia akan bagi kesan. Bagi kesan. Dan sebab tu Nabi khatam seminggu sekali kan, tentu dah dia bila kau lama kalam Quran dia jadi lagu tu. Dia jadi kecil. Dan sepore orang apa Quran kan? Lama-lama sebab kuliah keluar Allah, kita belum mikir dah. Dia kita ada zakirah. Maksudnya jadi kat ajaib ke tak? Bila tidur betul kat baca. Bila ngatuk gitu baca. Ya. Kita ada istidak tu. Tak. Dia bukan kena ingat sok butis-butis pening kepala dah. Atau lambat gitu. Bila makin mahal tak. Tengok kepala ayat baca. Tak perlu tekan negar pun. Pakai habis gitu. Tak. Ulai lagi. Tak. Sejuh tu jadi macam polimola ya. Ulai-ulai lagi banyak-banyak kali tak. Sejuh tu macam lebih ke sepersela ya. Nampak sebutir-sebutir. Dia teknik hafazan Quran ni dia ada teknik juga. Nah. Sebab tu orang yang tidak tahu sistem dia ni dia jadi payah semacam eh. Kalau di Pakistan tu ada satu tempat Shahrampur. Tu pakar-pakar gabung nak buat pakar hafiz tu situ tempat dia. Tempat panah. Tempat betul sesuai ada sebenarnya tapi jadi tempat tu. Tak, tempat panah. Pakistan ni kalau musim panah-panah, dia panah pada tempat kita ni tak ada panah lagi. Ni bukan panah ni Pakistan. Kalau musim panah lah. Musim panah dia. Kalau kita pergi Shahrampur tu, kalau kita di Karachi ni, musim panah taklah panah gitu sangat. Tak panah gitu pun kalau tidur kat, tak air sabaldi, gendai kain selimut, lepas tu tidur dengan kain selimut basah tu, dah 10 minit, 12 minit kering ya. Itu Karachi. Kalau di Shahrampur ni, bilik tu, dah pakai syuruh air dari bilik lalu, tidur ada air tu. Tak. Dia sengah jekring belakang pula. Cuah air pula. Dia kalau syaram. Panah dia. Tubik luar ni kena pakai baju tebal. Tak boleh pakai baju nipis. Pakai baju nipis tu sakit kena matahari. Dia ada satu marasah situ. Pakar-pakar Quran situ. Dia boleh baca Quran ikut balik. Dia soalan tempat dia marasah dia tu. Bukan daripada atas ni. Waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Sambung. Tak. Ustaz dia tanya. Kok bawah ni. Wa qala alladziina kafaru rabbana subha cari ibadah apa siapa kata? Itu soalan dia. Kalau syahadah pak dia tu open, semua orang boleh tanya. Semua orang boleh tanya. Dan semua soalan tanya budak tu baca daripada bawah siapa kata? Faham ya budak tu nak boleh baca tahap tu dia punya bacaan dia tu tak tahu apa beratus kali tu. Mahal siapa tahap tu? Dia boleh mahal. Ada ramai budak-budak gitu. Budak-budak gitu. Manusia ni ada kemampuan gitu. Dia sebenarnya boleh memudahlah gitu. Bila mahir lah gitu, tak perlu tengok Quran dah. Ustaz kita yang ngajar kita di Pakistan tu, dia kata lepas dia hafiz umur 18, masa dia ngajar kita dia umur 33. Dia hafiz umur 18. Lepas dia hafiz kan, dia tak pernah buka Quran. Kecuali satu malam dia buka Quran. Untuk terima terawih. Sebab belakang dia tu peti Pakistan mari jadi makmum. Ugoh. Tak. Seperti Mufti Syafiq. Dia bagi tahu arwah Mufti Syafiq mari nak jadi imam masjid dia juga debar. Karena debar, malam itu tengok. Tengok juga selapih. Sudah hadir daripada umur 18. Siapa dia ngajar kita umur 33. Dia tak ajar buka Quran. Tak ajar buka Quran dah. Dia punya mahalnya Quran. Nak, amalan dia apa dia? Bangun tidur Al-Fatihah. Nak tidur kau Al-Zubinah. Ngajar madrasah ada 3 butir kedah. Ada kedai minyak wangi. 3 butir kedai ni. Dan nego lagi. Tak. Ngajar madrasah. Ngajar kita. Ngajar madrasah. Dia bangun tidur Al-Fatihah. Nak tidur kalau Zubinah. 30 juz hari. Dia ada ramai orang kualiti. Sebab tu kita kena sedar. Kalau kita tak sih jadi soleh mana ke? Ramai orang nak jadi soleh. Zaman kita ngaji mula tu. Kita jumpa satu keluarga tu. Tak. Dia tanya kita ni. Dia tanya kita. Dia kata muhafiz kan tak?
Masa tu kita umur 19 dah, 18 dah. Dia orang tanya tu umur 14, 15. Tak, dia budak lah kita. Dia kata dia sibuk tanya orang mu tu. Cara hamu sudah kita kata. Dia tanya, kita tanya, mu habis tak? Dia kata dia habis. Dia tanya kita baca Quran berapa juz hari. Nak. Kita tak nak rayak ke dia. Sebab kita tak cukup syarat. Maka kita tanya, mu dah sibuk tanya orang mu tu berapa juz hari. Dia kata, ayah dia 3 juz hari dah letak tahajud. Mak dia pun 3 juz hari juga. Kakak dia pun 3 juz hari juga. Abang dia 3 juz hari juga. Dia aja kadang-kadang 2 juz. Tak. Kadang-kadang tak bangun. Dalam semaya. Pak dia. Mana dia tu kecek baca Quran ni bukan luar semaya berapa juz hari. Kecek baca Quran dan letak tahajud. Jadi dia tanya kita, lepas tu kita tak jawab. Dia orang lagu ni. Keluarga telah dibina. Mana mereka telah usaha di atas keluarga dia. Dah bina keluarga dia. Dan ni lama lah, 20 tahun lepas. Tak, 20 tahun lepas. Tak. Penulis Maulana Zakaria tu, Fadha Amar tu, ustaz kita Maulana Faruk di Pakistan tu, dia pergi ziarah rumah Maulana Zakaria. Jemaah dia ada pergi ziarah. Jadi Maulana Zakaria tahu, panggil untuk buka puasa. Bulan Ramadan lagi ni, bulan Ramadan lagi ni. Panggil buka puasa. Tak, jadi bila nak buka puasa petang kan, maka cucu dia mari hidang makanan ni. Cucu Tina dia. Jadi bila duk hidang bawa makanan ni, dia pun pergi asal kan. Dia tanya, mu hari ni baca Quran apa cu dah? Anak Tina tak balik lagi. Umur lebih kurang 10 tahun. Tak. Dia tanya, mu baca Quran ni apa juz? Maka cucu dia bagi tahu 20 juz. Dekat kat maghrib tu, 20 juz dah hari ni. Tak, Maulana Farouk kita kata, kalau Maulana Zakaria tanya kita baca Quran, selok pak kita hari ni. Tak. Jadi jemaah ni rasa 20 juzuk tu surah banyak dah. Muka Maulana Zakaria terbuah merah. Marah pada cucu. Bapa mu betul dah baca 20 juzuk hari. Bapa tak berhabis 30 juzuk. Kalau berhabis mampu kau. Bahasa dia guna kan. Dengan cucu dia tu. Kalau kamu berhabis 30 juzuk, mu akan mati kau. Marah lagi bila dengar gitu. Jemaah pusing. Takut nak tanya. Ni orang keluarga yang mana? Mereka telah bina lama. Telah bina lama. Mereka didik keluarga mereka dengan amalan-amalan. Jadi kita jangan terkesan dengan lingkungan ini, sebab tu kita tak depan orang hebat-hebat. Seperti mana kita boleh armada kan? Imam Bukhari sendiri nak terawih 30 juz 10 juz semalam. Kita nak loni ni masjid ni sujud pun suruh kurang lagi. Tak ada kita ni. Tak, dengan aircon kita, dengan kapek kita, dengan zaman dia, kalau musim panas kena puasa musim panas kan. Gapo dia puasa musim panas sana ke, bayar ke lah. Tak, susah dengan negara musim-musim panas gini, susah kan. Tak, susah. Kita tak dengar lagi cerita ulama-ulama hadis ngaji musim panas lagu mana. Ngaji musim panas, ngaji hadis musim panas lagu mana ngaji. Tak, suara panas titik peluh tak ngaji. Oh, kita tak ngaji dah. Ni ada orang yang mana kerana agama kan, mereka telah bina. Mungkin berlaku dengan percuma gitu. Dia perlu dengan mujahadah, susah payah. Fa in yasbiru malis mula. Fa in yasbiru fannaru mathwan lahum. Sekiranya mereka sabar, neraka juga. Kalau mereka cuba merayu pujuk pun, Allah Taala bagi tahu rayuan mereka, pujukan mereka itu tidak akan diterima, tidak akan diterima. Wa qayyadna lahum qurana. Sini Allah Taala bagi tahu, Allahu Akbar. Sini Allah, surah ni Allah Taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita, kenapa ni orang ni, dia orang Mekah lah sekarang ni, Nabi berada di Mekah tahun ke-11 ke Nabi. Surah 90 surah dah turun. Dah jelas dah sebenarnya. Mereka pun tahu. Tapi kenapa mereka tidak beriman dengan Allah SWT? Waham tu, tak. Kerana waham tu memang lah. Kerana dunia tu. Tapi ni Allah tak bagi di antara sebab dia. Wa qayyadna lahum qurana. Tak begitu. Orang masuk neraka ni, sebab mereka masuk neraka ni sebab apa? Sebab masa atas dunia tu, tak, mereka boleh tenang kan? Duduk masa atas dunia tu, menentang Allah dan Rasul ni, tak ada rasa gap pun. Tu masalah tu. Macam Abu Jahal sekarang ni, Abu Lahab sekarang ni kan, tak, seksa orang Islam, sekat orang Islam, macam-macam
cara buat. Tapi kehidupan senang tu masalah. Orang terpedaya dengan Allah SWT, tak, bahawa tak ada gambar-gambar berlaku. Tak, senang. Tak ada rasa gambar lah. Tak ada rasa sakok, tak ada rasa gambar. Lainnya. Jadi ni Allah Taala cerita pada kita. Waqayyadna lahum qurana. Mereka tu masuk neraka tadi yang Allah Taala cerita tu. Tak, yang balas dengan kulit mereka sendiri. Semua keadaan tu sebenarnya mereka masa atas dunia dulu Allah Taala bagi tu waqayyadna lahum qurana. Kami telah biarkan untuk mereka, kami telah biarkan mereka dikuasai oleh qurana mereka. Oleh qurana mereka. Qurana agama qarin jin, jamak daripada qarin, qarin qurana, ataupun qurana ni boleh berlaku mana orang-orang seperti mana mereka lah. Dia Allah biarkan, Allah Taala begitu waqayyana, kami telah biarkan, kami telah sedia ke setakat biar kami telah sediakan untuk mereka ni qurana jin-jin ni, setan-setan ni. Setan lagu mana? Fazayyanu lahum, yang hias untuk mereka. Depan mereka, belakang mereka, ni maksud maya dalam lingkungan kehidupan mereka ni. Dihias ke apa dia? Perbuatan mereka tu rasa molek. Perbuatan mereka tu rasa molek. Penentangan mereka kita Allah rasa molek. Penentangan mereka pada Nabi rasa molek. Ha, ni bahaya ni. Ni ada soal lagi undang-undang ni. Ni kanun Allah seperti mana? Tak makan minum air lah dahaga. Bila lapar makan. Dia sama. Ya asbab sesat dan asbab sesat dan asbab hidayah. Kita baca surah Al-Layl kan? Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Siapa dia pilih dengan ikhtiariah dia kan? Nak beriman dengan Allah, benar ke akhirat, tolong orang. Ini asbab-asbab hidayah besar ni. Maka Allah Taala bagi tahu konon dia lagu mana? Fa sanuyass, kami akan mudahkan jalan hidayah, jalan syurga. Taklah mudah. Taklah permudah. Sebab tu agama ni jadi sedap ni. Sebab dia ada unsur ni. Dia bukan kata payah semua. Taklah mudah kan. Mana tahajud jadi mudah. Buat pengorbanan jadi mudah. Sedekah jadi mudah. Bila kita benar-benar nak jadi hamba Allah. Bila kita benar-benar yakin dengan akhirat. Maka Allah Taklah kan. Allah Taklah kan bantu mudah kan. Ni kanun dia. Begitu kat sebalik kan. Allah Taklah kan mudah ke jalan. Ni akan. Ini cara Allah Taala mudahkan jalan ke neraka gini. Wa qayyadna lahum qurana. Kami telah sediakan setan-setan ni untuk mereka. Untuk kuasai mereka. Allah Taala biarkan satu orang itu dikuasai oleh setan. Allah Taala biarkan. Dia apa Allah Taala biar? Sebab dia tak sanggup nak kewarasan dia, pilih ikhtiariah, data orang beri peringatan, semua dia sedengar belaka. Dan bukan selalu nak Allah SWT nak jaga dulu. Bukan Allah Ta'ala sedia buat orang yang gini lalu. Tak. Sebelum Allah tutup mata hati. Tutup mata hati. Lepas ni dia kuhadithi. Lepas dalam ni surah Zukhruf pula. Lepas ni. Wa man ya'asyu'an zikri rahman. Nukajid lahu syaitan. Wa huwa lahu qarin. Sini Allah Ta'ala bagi. Wakai. Kami biarkan dia tu dikuasai oleh qarin dia. Lalu qarin dia akan hias pada dia. Depan belakang maksudnya. Dalam lingkungan dia ni. Sehingga dia rasa perbuatan dia tu molek. Lalu wahaqqa alaihimul qawl. Lalu telah wajib ke atas mereka ni al-qawl. Qawl apa dia? Qawl azab. Keputusan azab. Fi umamin qad khalat min qablihim. Seperti mana umat-umat sebelum ni. Yang telah berlalu sebelum mereka orang Mekah ni. Minal jinni wal ins. Di kalangan manusia ada jin. Kenal lah kau. Jin pun kenal lagu ni. Kanun Allah. Manusia pun kenal lagu ni. Dan ini bahaya. Innahum kanu khasirin. Sesungguhnya mereka kalau berlaku lagu ni jadi orang yang rugi. Jadi Allah Taala beritahu pada Nabi, berapa orang ni tak nampak tak ada gapo ni, mereka ikhlas sungguh ke tak ada gapo ke tak, sebab kanun Allah Taala begini. Takut depan kita nampak tenang, belakang tu takut sakit jiwa dah kan. Tenang lawan Islam ni, tenang juga. Lawan Islam ni nak lawan Quran ni, tenang juga hidup. Enjoy. Nah. Lepas tu kalau berlaku masalah, masalah tu Allah nak bagi hidayah pada dia tu. Ada tu kebaikan dia tu. Ada. Innahum kanu khasirin. Sesungguhnya mereka ni orang yang sangat rugi. Wa qala alladhina kafaru. Dan ni usaha mereka. Sama peringkat mereka kata,
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Jangan kamu dengar Quran ni, usaha dia. Okey, lagu ni Allah Ta'ala biarkan dia kuasai oleh syaitan. Dia kata pada orang ramai, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, jangan dengar Quran. وَالْغَوْ فِيهِ, ya, cari perkara supaya orang ni jadi tak peduli pada Quran. وَالْغَوْ فِيهِ, ganggu, buat majlis-majlis lain, buat majlis seperti mana kita baca surah Luqman kan, Nadir bin Harith tu. Ni di antara perannya dia, orang seperti mana dia, dia cari cerita-cerita daripada Parsi, filem-filem daripada Parsi kan, balik cerita. Jauhkan orang ni batin, supaya orang jadi tawar dengan Quran, tawar dengan Quran. La'allakum taghlibun, supaya kamu dapat mengalah, okay? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata fala nudhiqanna alladhina kafaru, kami akan timpa ke orang kafir lagu ni azaban syadid, azab yang sangat pedih. Dan kami akan balas mereka aswa alladhi kanu ya'malun, suatu yang lebih buruk lagi daripada kerana apa yang telah mereka lakukan. Aswa alladhi kanu ya'malun, dzalika jazaa'u a'da'illahi an-nar, itulah balasan musuh Allah, neraka. Lahum fiha darul khuld, bagi mereka dalam neraka tu tempat tinggal yang kekal. Jazaan bima kanu, balasan dengan sebab kerana mereka sentiasa dengan perintah-perintah kami, ayat kami, dia jahadu mereka tolak. Kemudian sambung semula. Jadi ayat 29 ni sambung dengan 24. Jadi tengah-tengah tu tanda setuh sebagai tarbiah pada kita. Ani waqala alladhina kafaru, berkata wa kafir dalam neraka, rabbana arinal ladaini adhallana, tunjukkan dua orang yang telah sesatkan kita di kalangan manusia dan jin. Pala jin, pala manusia, pala menyesatkan manusia di kalangan manusia jin. Naj'alhuma tahta aqdamina, kita nak letak mereka berdua ni bawah kaki kita. Liyakuna minal asfalin, supaya dia, mereka berdua ni nak bawah sekali neraka. Minal asfalin. Tapi apa guna? Dan neraka belakang, eh? Dan neraka belakang. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, ada pun yang mana istiqamah kata, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqam, kemudian istiqamah di atas perkara ni, di atas qalu ni. Ini bukan, ini bukan tamada ke apa, semua kata Allah belakang. Oh ni innal ladhina qalu rabbuna, orang yang mana kata ni rabbuna Allah ni, okay, apa perkataan kami hanya ikut Allah, Rabbunallah, bukan perkataan semata-mata perkataan. Cuma perkataan ni diucapkan bila mari dalam keadaan yang mana tak sempurna ni, kami hanya ikut Allah. Ini seperti mana ucapan Ashabul Kahfi kan, warabatna ala qulubim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawat. Antara bagi kami telah kukuhkan iman, kami telah sempurnakan iman Ashabul Kahfi bila tengok. Betul, iman sempurna ni peluang dia, bukan masa. Kalau dengan keadaan biasa gini, dia kena dengan ibadat, dengan tahajud. Ibadat bukan dengan ibadat fardu, nah. Dia kena dengan mujahadah. Susah. Atau yang kedua, tak nak mari keadaan, keadaan ni yang tak nak pilih ni, nak iman yang sempurna ni. Seperti mana Ashabul Kahfi, tengok Ashabul Kahfi, dia muat Nabi Musa kan, bila peluang tu. Tengok bila semua orang sepakat syirik dengan Allah SWT. Ketika itu anak muda bangun kan, dan dengan penuh berani mereka, Allah Ta'ala bagi tahu, warabatna, kami telah sempurnakan iman mereka. Bila idqamu, ketika mana mereka berdiri bangun, faqalu, lalu berkata, rabbuna rabbus samawati wal ardh, Tuhan kami hanya Allah. Itu mauqif ni, mauqif ni bahaya, mauqif susah kan? Mauqif itu masuk jauh, kena bunuh. Dia orang lagu ni, innal ladhina qalu, orang yang mana istiqamah, apa pun keadaan, rabbuna Allah, Tuhan kami hanya Allah, kami hanya ikut Allah, semesta, kemudian istiqamah di atas perkara ni, apa pun keadaan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah Ta'ala gambar ni, gambar yang nak mati. Bila nak mati nanti, tatanazzalu alaihimul, para malaikat akan turun sambut dia, dia akan bagi tahu pada dia, alla takhafu, jangan lagi kamu takut, jangan lagi kamu takut. Takut lagi tempat baru ni. Takut kan? Tempat baru ni. Akhirat. Kehidupan yang lebih besar lagi. Kehidupan yang lebih hebat daripada kehidupan dunia lagi. Syurga ni mana? Atas langit ketujuh. Indaha jannatul ma'wa. Tak, Allah tak beritahu dalam Quran surah An-Najm. Syurga mana? Jannatul ma'wa mana? Langit ketujuh. Mana perjalanan kita? Jauh lagi. Perjalanan kita? Jauh lagi.
Malaikat akan sambut orang mukmin yang istiqamah begini, tak tak terkesan dengan orang lain, hanya dengan Allah Subhanahu taala terkesan dengan perintah Allah apa pun keadaan, tak mati akan disambut oleh para malaikat, dan malaikat akan bagi tahu pada dia jangan takut. Wala tah, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, berita gembira dengan syurga yang mana kamu masa tahun dijanjikan. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami teman kamu masa hidup di dunia lagi. Lebih-lebih lagi di hari akhirat. Sebab tu kena baik dengan malaikat tu. Mari masjid kan, malaikat doa ampun. Mari masjid. Ambil wuduk, nak tidur malaikat jaga. Doa malaikat kan. Nak sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Malaikat sentiasa hampir. Malaikat sudah biasa dah dengan kita. Jaga sembahyang lima waktu kan tak? Mari asal malaikat tukar pertukaran tu tahu dah. Bagi laporan pada kita. Tak? Subuh. Malaikat asal siapa duduk dengan kita ni siapa? Ni subuh tadi bersama kita ni siapa asal? Bagi laporan. Malaikat-malaikat ni. Yang sudah kenal dah kita. Yang sudah kenal. Sebab tu beriman dengan para malaikat ni, dia jadi kita, dia jadi orang soleh. Dia bagi kekuatan pada kita. Dia didik tarbiah kita ni supaya kita tidak buat perkara lara, perkara sia-sia. Sejauh mana kita dapat istizhar perkara ni. Buat pada dengan hadis dia begini, orang kita ni, orang mukmin kita tak tinggal rokok dengan benda gini ya. Tak, mereka tak suka kan? Mereka tak suka. Bau-bau gini. Tak, tambah-tambah boleh puasa ni, ambil peluang dah bertidah kan separuh. Tamu sikit lagi. Duduk sekali dengan malaikat, duduk sekali dengan malaikat dah. Dengan malaikat dah. Ni yang akan sambut kita ni. Nahnu awliya. Kami teman kamu masa kehidupan dunia ni. Kamu yang tak nampak. Ya. Kita ada hak modah. Tak. Wa fil akhir. Lebih-lebih lagi dari akhirat. Lebih-lebih lagi dari akhirat. Dan walakum fiha ma tashtahi. Bagi kamu dalam syurga ma tashtahi anfusukum. Tengok. Apa yang kamu teliu nak boleh belakang. Nak tak sebut. Tak boleh nak sebut. Ha? Sebab tak serupa. Tak serupa dengan keadaan kita. Sebab apa yang kita teliu ni. Berdasarkan ilmu kita. Berdasarkan ilmu kita. Sebab kita pandai, kita nak atasnya. Oh, tak. Biar Allah Ta'ala sempurnakan di hari akhirat. Di hari akhirat. Atas dunia ni, baki masa ni, bagaimana kita nak sempurnakan apa Allah Ta'ala nak. Baki masa kita ni, kita nak guna, Allah Ta'ala guna masa kita, di kita, harta kita ni untuk agama ni. Tak Allah, gunalah kita untuk. Benda ni, hadirin-hadirat kena minta dengan Allah SWT. Minta dengan menangis. Dengan merayu Allah Ta'ala, ya Allah, gunalah diri saya, masa saya, dan harta saya ni untuk agama. Untuk. Walakum fiha ma tadda'un. Dan bagi kamu, apa dalam syurga tu? Ma tadda'un. Apa yang kamu nak? Ya. Tadi ma tashtahi, ni ma tadda'un. Ni semua ni perkataan, perkataan apa dia? Dalam bahasa Arab ni. Ma tashtahi, apa yang kamu teliu? Tashtahi, tadda'un ni. Gabuh kamu koyan nak. Kamu koyan nak kan? Tak. Tashtahi ni makan gotu kau. Nak reti nak lagu mana kau? Tak, tashtahi. Ani tadda'u ni tak, gabuh saja kamu nak. Kamu nak. Nuzulan min ghafurir rahim. Balasan layannya daripada ghafurir rahim. Tak nak bagi tahu. Wa man ahsanu qawlan, tengok pujuk Nabi. Ini pujuk Nabi. Suruh payah Nabi buat kerjaan. Tidak ada. Aman ahsanu qawlan, adakah ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataan dia daripada orang yang mana, perkataan siapakah yang lebih baik daripada orang yang mana da'a ila Allah, ajak orang kepada Allah. Sebab tu suruh ajak orang kepada Allah ni dah cara paling mudah untuk dapat redha Allah SWT. Sebab tu tugas para nabi, cuba kita fikir renungan. Daripada Nabi Nuh, siapakah Nabi kita? Apa kerja dia ni? Kerja utama, kita dengar ke hadis Nabi bagi tahu. Tak, buai duri tengah jalan. Seorang pelacur bagi minum kepada anjing. Sebab rindu Allah. Mana unsur tolong orang ni? Paling Allah SWT suka. Lebih-lebih lagi, tolong orang. Rapat dengan Allah. Tak ada. Daripada kejahilan tu. Daripada tak kenal Allah, supaya kenal Allah. Dia, Nabi dalam hadis yang beritahu, al-makhluk iyalullah. Makhluk ni keluarga Allah. Makhluk ni keluarga Allah. Dia bayar. So, ahli keluarga yang degil, tidak mahu taat, derhaka ke ada. Kita pergi pujun. Bayangkan kita sebagai seorang ayah.
anak-anak kita degil buat perangau, buana. Tak, anak kita orang lain ni, pergi bujuk. Pergi bujuk supaya balik, baliklah. Tak, abah saya kamu. Marah gini bujuk. Sehingga tak dengar kata tu, balik semula ke tak? Jadi juh ke? Sebab anak, anak mana kita lebih sayang? Tengok Allah SWT tak tarik, masih lagi tarik Nabi daripada sahabat. Perkataan siapakah yang lebih baik daripada orang yang mana ajak daripada Allah? Tidak ada. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada. Waktu kita guna sakit bagi masa, bagaimana orang berhubungan kita boleh rapat dengan Allah SWT? Daripada tak semaya nak semaya. Daripada tak sibuk belajar kepada nak belajar. Wa amila salihan. Dia melakukan amal salih. Dia waqala innani minal muslimin. Dan dia dia usaha supaya jadi innani minal aku termasuk di kalangan orang mana muslimin serah diri pada Allah. Wala tastawi alhasanah wala sayyi'ah. Allah Taala bagi tahu pada Nabi, tidak akan sama hasanah dan sayyi'ah, tidak akan sama. Lagu-lagu mana tak akan sama. Maka oleh kerana itu idfa' billati ahsan. Maka balahlah sayyi'ah tu dengan cara lebih baik lagi. Maka fa idzal ladzi bainaka maka akan berlaku di antara kamu dengan orang yang kamu musuhi itu. Kalau kamu buat lagu tu tak, yang sebelum ni ada permusuhan, tiba-tiba tu Allah ka'annahu waliyun hamim, akan jadi teman yang sangat rapat, seperti mana teman yang sangat rapat bila kita balas. Ini Allah Ta'ala ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ajar para sahabat sabar. Dia telah berlaku kan, tengok Amr bin Al-As 18 tahun perang dengan Nabi. Tak, lepas sebelum Hudaibiyah, sebelum Fatuh Mekah masuk Islam tahun ke 8 masuk Islam. Khalid bin Awali, ni orang yang bunuh Nabi belakang. Khalid bin Malik, Amr bin Al-As, Suhaib, Ikrimah bin Abu Jahal, ni orang yang Mekah dulu bukan main. Amr bin Al-As tu bukan main di masa sahabat ni sekarang kan, sahabat-sahabat dia Habsyah, dia pergi Habsyah sekarang, dia pergi pujuk Raja Habsyah supaya serah kan, dia main peran ni. Tapi tengok bila dia masuk Islam, bila berlaku Hudaibiyah tu, dia ciri kata jatuh dah Mekah. Dia nak lari ke Habsyah. Jadi Raja Habsyah dakwah dia. Raja Habsyah bagi tahu tu benar-benar Rasulullah. Jadi dia balik semula. Jumpa dengan Khalid bin Walid. Bila dia masuk Islam sekali. Tengok bila dia masuk Islam, lagu mana keadaan dia? Tak ada. Sebelum ni Nabi lah orang panggil dia benci sekali. Bila masuk Islam dah, Nabi orang panggil dia saya sekali. Dia terus berubah kan? Sehingga dia tidak mampu untuk tengok wajah Nabi kerana malu dengan sikap dia. Kenangan-kenangan dia menentang Nabi ni sentiasa ada dalam kepala dia, menyebabkan dia bila duduk depan Nabi dia tak berani tengok muka Nabi. Sehingga dia diberitahu bila orang tanya dia lagu mana Nabi, rupa Nabi, dia tak boleh nak ayak. Sebab mati dia. Tengok. Orang yang mana ada sifat sungguh. Sebab apa? Sebab kesabaran Nabi. Nabi sabar. Nabi sabar. Tak. Dia ayat begini tu tarbiyah. Ketika baca ni Nabi masih lagi dalam keadaan susah. Keadaan susah. Dia wa ma yulqaha illa alladhi tidak terima perkara ni, wa ma yulqaha. Tidak terima perkara ni mereka orang yang sabar. Wa ma yulqaha, dia tidak terima perkara ni mereka zu hazin azim. Tu hazin. Dia benar ni kena latih. Latih. Dia tak latih dengan kitab kan ini. Dia kena jalan sekali, kena duduk sekali, kena berlatih sekali. Tak. Dia boleh Ramadan kan, 10 hari terakhir boleh duduk sekali. Duduk sekali. Dia kita bila duduk sekali, kita tahu kita molek sangat mana. Tak. Kalau kita duduk rumah, bini kita tahu kita molek tak molek. Anak kita tahu. Sebab tak nak tahu satu orang soleh tu. Tak. Kena rajin sapa sekali dengan dia tak. Rajin bersapi sekali dengan dia tak. Sebab safar ni akan tubik taring sebenar. Bila safar, bila jumpa kat ada tu tubik taring. Bekeng kau, pongoh kau, dak makna kau, tubik belakang. Sebab tu dia kena safar sekali. Tarbiah. Tarbiah. Masa tu kita islah. Beki, 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 beki. Sehingga kita jadi orang yang cukup mantap mana saja, ke mana saja, dengan orang, siapa saja kita boleh masuk belakang. Belakang. Boleh layan belakang. Dan kita tak tergugat. Tengok orang gini, boleh masuk belakang lagu mana? Boleh masuk belakang, boleh jadi sport. Orang esok okok, kita esok okok. Orang main gitar main. Bukan lagu tu. Ni jadi orang cukup liti. Masuk dengan orang lagu mana pun. Dia duduk dengan orang esok okok, jadi orang esok okok tak esok okok. Dia duduk dengan orang lagu ni, orang tu jadi. Semua orang jadi. Dan kita ada dah orang lagu ni.
Ada zaman kita ada. Okey. Orang lagu ni menyebabkan kita orang ngaji kita rasa malu ni orang biasa. Orang biasa. Tapi tengok dia percakapan dia, akhlak dia. Tak. Duduk sekejap dengan orang lagu mana dia boleh tarik, boleh ubah fikiran orang tu. Daripada tak semaya jadi nak semaya. Benda ni kena latih. Tengok Quran latih Nabi daripada sahabat ni. Wa ma yanzaghannaka minasyaitan wa imma yan. Sekiranya syaitan ganggu kamu, syaitan datang ke bisik-bisik nak marah ni, payah ni tarbiah ni. Allah Taala tarbiah Nabi. Sebab tu ayat mula-mula kan, wa man ahsanu, tidak ada ucapan paling mulia melainkan ajak kepada Allah. Bila ajak kepada Allah ni akan ada penentang-penentang seperti mana Nabi telah berlaku pada Nabi. Dan sebab tu Allah SWT suruh Nabi balas dengan cara lebih baik sekali. Sebab tu Allah SWT bagi tu perkara ni berhajat pada kesabaran. Dan bila mari ganggu syaitan, dia syaitan akan ganggu lalu. Syaitan menyebab kita macam bawa lagi orang ni tak dengar dah tu. Dah. Tak ada. Dia rosak kita, dia rosak orang tu. Sebab tu kita buat kerja ni dah pergi jumpa dia dengan cara yang betul. Lepas tu minta dengan Allah SWT. Doa pada Allah SWT. Dan kelemahan itu bukan kelemahan kita, bukan kelemahan orang. Kelemahan kita mengadu. Seperti mana Nabi doa, Nabi kan kita ayuh kan? Bagaimana Nabi doa? Nabi doa, Nabi doa kelemahan dia. Ya. Kelemahan dia. Wa imma yanzagh, bila syaitan cuba mainkan perasaan kamu untuk menimbulkan kemarahan kamu, menyebabkan kamu jadi benci dengan orang kerana dakwah ni. Dakwah lagu tu. Dak usaha orang yang terlibat dengan usaha islah ni, dak islah ni bila dia terlibat mula-mula kali, dak kalau dia tidak jelas tentang Allah di akhirat, kalau dia tidak ada dakwah dan ibadat, tak ada gabungan dak. Dak bila dia buat kan, kalau lama-lama orang tak dengar dia jadi nak marah. Tapi jadi nak marah kalau dia tak sabar dah. Dia memecut. Dia tinggal. Pergi tempat lain. Lepas dia buat lain, jumpa kita pula. Jadi kita juga. Lama-lama dia berhenti juga. Orang lagu ni. Yang kedua, dah. Bila dia buat-buat, orang tak berubah juga dah. Dia putus asa. Dia pun tak buat kerja, dia jadi sepuluh itu juga. Jadi sepuluh orang ramai juga. Ikut orang malah. Sama ada dia kita akan tergelar dengan keadaan tu. Tak, ataupun kita jadi nak marah, malah terlibat, malah tak dengar. Ataupun kita akan tergelar dengan orang tu. Dengar tu. Dia akan menjawab jadi lagu tu. Sebab tu nak kekal, tak, kita teruskan. Orang tak terima, orang tak kita boleh sabar. Seperti mana Nabi Harun kan. Contoh kita, bukan senang tu. Sebab tu dia kena ada ibadat. Dakwah ni kena gabung dengan ibadat. Dakwah, ibadat. Tak, bila buntu dengan dakwah, jalan dia ibadat. Jalan ibadat. Sini Allah tak bagi tahu kepada Nabi. Bila mari ganggu, setan kata macam-macam gini-gini tak. Fasta'in billah. Minta perlindungan dengan Allah SWT. Minta perlindungan dengan Allah SWT. Innahu was-sami'ul 'alim. Allah Taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa min ayatihi tasambung. Kita ni pula insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika.